sekarang kita unboxing Insta360 Go 2 ah. Ni antara the tiny mighty Asian cam. Okey. Bayar tak lagi? Ini antara yang terawal eh. Ini antara yang terawal lah di Malaysia. Okay, tengok apa isi dalam dia. Memang kecil je. Okay, macam mana kita nak bandingkan dia ni dengan apa? Kad. Okay, kita ambil kad lah, kad. Okay, kad bonus link. Okay, ini je saiz dia eh. Dengan kad bonus link. Alright. Ini je saiz dia. Memang kecil gila. Okay. Dia ada guard lens sekali. Dia punya lens sekali ada guard, dia punya ni. Ke dah dia sekali dah ni? Lens guard. Okay. Okay. Alright. Ini dia punya aksesori dia lah. Dia punya magnet tu eh. Saya nak buka. Okey. Ha, ini yang letak kat dada dia. Kat sini eh. So, kamera. Okey, letak kat sini. Alright. Apa lagi yang ada? Apa lagi yang ada? Okey, ni dia punya instruction dia. Quick start guide. Okey. Ini dia punya aksesori dia. Okey. Tempat charger dia. Menarik guys. Okay, so tempat dia kat sini lah. Mana? Sini. Okay, jom. Mana punya? Right. Oh, dia terus masih sini ke? Kau boleh adjust? Boleh. Ya, kita adjust lah. Okay. Oh, macam apa? Macam earphone. Ah, macam TWS. Wireless punya head, apa earphone dia? Simple, kecil je. Okay. Apa lagi yang ada kat sini? Oh, dia punya mounting. Banyak juga lah aksesori dia. Mounting dia. Ni stiker ke? Oh, dia punya stiker. Boleh lekat-lekat lah. Dia punya mounting. Okay. Ha, ini pun sama juga. Ni mounting kat mana ni? Boleh lekat kat mana ni? Macam tu. Dia boleh lekat. Oh, kat cap apa semua kan? Bukan. Dia boleh lekat. Macam mana? Macam ni lah. Untuk lekat mana-mana. Oh, lekat mana-mana. Jadi kita nak lekat macam ni. Jadi cari dia. Kalau masuk sini, selap. Oh, macam cap-cap tu. Cap-cap kita tu. Try eh. Macam ketat sikit. Kalau memang ketat. Tak apa, nanti kita pandang-pandang. Dia pusing. Itu dia pusing. Macam nanti dia akam-akam macam tu. Alright. Okay. Lagi. Okay. USB-C kabel. Alright. Awak ada direct sini.
Oh, tu charge kat sini direct eh. So dia tak ada pakai memory card eh. Tak ada, dia dah ada. Dia boleh in. Oh, yang ni dia boleh ni, boleh jadikan tripod. Macam mana eh? Oh, buka dulu, okey. Ha, boleh jadikan tripod macam ni. Ha, itu dia. Menarik eh. Okey. Okey, itu saja. Insta360 Go 2 yang baru saja dilancarkan di seluruh dunia di sekali kan. Satu dunia sekali dan di Malaysia sekali, Okey. Harga dia lebih kurang 1290 ataupun 1300. Lebih kurang 1300 lah. Harga dia lebih kurang 1300. Ha? Kalau anda berminat, bolehlah datang ke YL Camera eh? YL Camera yang terletak di Plaza Pudu, Kuala Lumpur. Ataupun boleh layari di website YL Camera ataupun di di Shopee pun ada eh? Shopee Lazada pun ada. Lazada pun ada. Shopee dan Lazada pun ada. Okey, boleh dapatkan di sana. Okey, ini adalah saya direct datang, saya direct sendiri datang ke YL Camera untuk dapatkan ini. Alright, sekian saja untuk review kita ataupun unboxing Insta360 Go 2. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.